Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, innama makarimul akhlaqi madharatun fal amru awwalha wad-dinu thaniha. Di dalam syair dikatakan ketika kita sering mendengar tentang akhlak, akan tapi banyak di antara kita tidak memahami mahwal akhlak, apa itu akhlak. Atau sering kita mendengar apa yang difirmankan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kayaknya terlintas di dalam benak kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tidak memahami bagaimana akhlak yang telah dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak bukan hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan, akhlak bukan hanya perangai yang kita lakukan, akan tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, innal makarimal akhlaqi madharatun fal aqlu awwalha wad-dinu thaniha. Di dalam tiga syair yang pertama kita akan syarahkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, innal akhlaq, sesungguhnya akhlak itu adalah madharatun, itu satu pensucian. Kenapa orang yang memiliki akhlak dia akan tersucikan? Di dalam melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, dia akan tersucikan dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mendapatkan hal demikian, apa sih yang harus kita lakukan? Sayyidina Ali karramallahu wajhah katakan, "Al-aqlu awwalha." Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang sempurna, maka gunakan akal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada seseorang yang berakhlak ketika dia tidak memiliki akal, karena ini maziyah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Bani Adam, itu manusia. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang lain. Makanya yang dimaksud dengan akal, para ulama katakan, logatan al-man'u, di dalam bahasa ketika ada orang mengatakan kamu tidak berakal, secara bahasa Arab artinya apa? Mencegah. Mencegah itu kamu tidak mau mencegah, itu di dalam bahasa. Akan tapi kalau di dalam istilah, para ulama katakan al-'aqlu huwa al-man'u sahibahu min irtikabil fawahish, yaitu yang mampu mencegah pemilik akal untuk melakukan perbuatan maksiat, melakukan hal-hal yang jelek, melakukan hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan. Maka kita kembalikan lagi, banyak orang berakhlak, akan mengaku berakhlak, akan tapi mereka tidak mau menjadikan akalnya untuk menjauhkan diri dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku berakhlak, akan tapi dia tidak mau menghadiri majlis ilmu, dia tidak mau menghadiri majlis salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan melangkahkan kakinya di dalam hal-hal yang telah dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlak, karena akhlak itu yang pertama al-aqlu. Yang kedua, wad-dinu thaniha. Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam syairnya mengatakan, yang kedua adalah agama. Maka wa'iyadzubillah, seandainya ada orang non-muslim tidak memiliki agama, atau wa'iyadzubillah dia memiliki agama selain agama Islam, ketika dia berbicara dengan baik atau dia memiliki akhlak yang paling sempurna pun, itu para ulama katakan, atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah katakan, bainahum, sesungguhnya mereka tidak sama sekali memiliki akhlak. Kenapa? Akhlak yang kedua ad-dinu, yaitu agama. Ketika seseorang diberikan agama oleh Allah, maka patut baginya untuk jaga, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Agama yang paling sempurna, agama yang telah diakui dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir Nabi, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang diberikan kepada mereka adalah agama Islam. Mahwal Islam, lalu apa itu Islam? Al-Islam wal-Inqiyad. Islam itu apa? Penyerahan diri.
Banyak di antara kita mengaku muslim tapi tidak mau untuk menyerahkan diri kepada agama. Ketika mereka mengaku mereka beragama dan Islam, akan tapi wa'iyadzubillah tidak tergerak hatinya untuk mengaitkan dengan perkara-perkara yang telah dianjurkan di dalam syariat. Maka kuatkan Islam kita, ikhtiar kita dengan ahkam syariat, dengan hukum-hukum agama yang telah dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuri nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat iman. Ketika orang sudah tidak mau mensyukuri nikmat dua tersebut, ditakutkan baginya wa'iyadzubillah dia akan dicabut keimanannya wa'iyadzubillah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dicabut pula keimanannya dari Allah subhanahu wa ta'ala wa'iyadzubillah. Kita kembali lagi kepada akhlak. Innal makarim al-akhlaqi madharatun fal'adlu awwaluha wa dinu thaniha wal'ilmu thalithuha. Yang ketiganya adalah ilmu. Bohong kalau ada orang mengaku saya memiliki akhlak kepada Allah atau saya memiliki akhlak kepada sesama manusia, akan tapi tatkala dia tidak mendapatkan atau tidak memiliki ilmu, jangan harap bahwa dia termasuk kelompok orang-orang yang memiliki akhlak. Maka yang pertama tadi akal, yang kedua agama, yang ketiga adalah ilmu wal hilmu rabi'uha, dan yang keempatnya adalah hilim, sifat kesabaran. Ketika kita mendapatkan berbagai macam ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar. Ketika kita mendapatkan apapun bentuk ya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, berusahalah agar kita selalu bersabar menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan kepadanya. Karena satu keberuntungan bagi orang-orang yang selalu bersabar, yaitu dikatakan ada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikanlah kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala pun ikrarkan إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama orang-orang yang bersabar. Memang sabar itu pahit, memang sabar itu sulit, akan tapi apa yang dikatakan oleh para ulama, as-sabru kasibrin murun fimadakatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu pahit di dalam rasanya ya, sabar itu bagaikan jadam, pahit di dalam rasanya, lakin awaqibuhu ahla minal asal, akan tapi balasannya lebih manis daripada madu. Ini yang keempat. Wujud khamisuha, yang kelimanya apa itu akhlak? Wujud yaitu al-karam, yang mampu memberikan perkara-perkara yang baik kepada orang-orang yang memerlukan, memiliki sifat dermawan, itu adalah salah satu macam akhlak yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kita lihat Rasulullah SAW sampai mengatakan di dalam hadisnya bahwa kelak yaumul qiyamah ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan ketika banyak manusia tidak mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Yaitu apa? Rajulun, ya, seseorang menginfakkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tidak mengetahui ya tangan kirinya apa yang dikeluarkan. Artinya apa al-karam? Yaitu apa? Artinya al-jud. Apa itu jud? Itu dermawan memberi sesuatu kepada orang-orang yang memerlukan. Dan ini satu ya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga sebagian ulama katakan antik mafil jeb yaktik mafil ghaib, infakkan apa yang ada di kantongmu, yaktika mafil ghaib, akan datang kepadamu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari apa yang telah kita keluarkan. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajah, kalau orang ingin disebut memiliki akhlak, maka perhatikan nomor yang keenam, yaitu apa? Al-jud, dermawan. Ada pun orang-orang yang pelit, para ulama katakan tahu asbab, ada dua perkara yang menyebabkan orang itu menjadi pelit.
atau menjadi bakhil alias butut kasihan. Siapa? Ya, mereka adalah memiliki dua sifat. Yang pertama hubus syahwat. Yang pertama cinta dengan syahwat. Kenapa? Karena harta yang dia miliki, dia inginkan untuk memuaskan syahwat hawa nafsunya saja. Yang kedua apa? Hubul mal, cinta kepada dunia. Cinta kepada harta wa yaumillah. Lalu Sayyidina Ali kalamullah aja mengatakan wal arfu sadisuha, yang ke limanya al-jud, yang ke enamnya adalah pengetahuan, yaitu pengetahuan ya, yang ke enamnya ya, bagaimana pengetahuan di situ ya, harus lebih tahu lagi, karena para ulama katakan bahwa ketika kita tidak mengetahui bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia akan mampu untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengaku dia cinta kepada Rasul, ketika memiliki akhlak dengan akhlak yang baik, akan tapi dia tidak mau mengenal siapa itu orang yang membawa akhlak yang begitu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad kepada umatmu. Katakan ya Muhammad kepada sahabatmu, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uuni, hendaklah kalian ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kalian." Makanya para ulama katakan tak kenal tentu tak sayang. Kenali oleh kita siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ya, kita mengetahui Rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mahabbah min thamaratil ma'rifah. Cinta itu adalah buah daripada pengenalan. Tak kenal tentu tak sayang. Lalu yang ketujuhnya wal birru. Yang ketujuh kata Sayyidina Ali, wal birru, dan melakukan kebaikan. Jadi ketika ada orang selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka hakikatnya dia tidak memiliki akhlak yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, bahwa orang-orang yang paling baik akhlaknya kelak dia berkiamah, dia akan dekat bersamaku. Maka jangan harap dia akan mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah SAW jika dia enggan untuk melakukan kebaikan. Wasabru tsaminuha, dan sabar yang kedelapan. Ya, beda antara sabar dengan hilim. Ya, kalau sabar itu ketika mendapatkan musibah. Al-hilim ketika kita terpancing untuk melakukan perkara-perkara yang membuat kita murka, itu namanya hilmu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan al-hilmu bitahallum. Ya, sabar ya, ketika kita mampu untuk menahan rasa emosi kita dengan apa? Dengan belajar. Ya. Kemudian wasyukru tsaminuha, yang kedelapan adalah sabar, wasyukru tasyuha. Lalu yang kesembilan adalah bersyukur kepada Allah. Yang kesepuluh wa al-layl ajruha, dan lemah lembut yang kesepuluhnya. Itu adalah akhlak, dan sepuluh itu diucapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah karena beliau melihat langsung siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.